Persib Bandung akan memboyong 20 pemainnya ke Malaysia untuk mengikuti turnamen Challenge Cup 2020. Pelatih Robert memastikan sejumlah pemain baru akan diuji kualitasnya dalam turnamen yang diikuti 3 klub tersebut. Ia juga membocorkan kapan pemain anyar itu akan bergabung dengan tim. Kami melihat pemain untuk penguatan tim, jadi beberapa pemain baru akan bergabung bersama kami pada tanggal 9 Januari, ungkap di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Bandung. Lima pemain baru masuk dalam radar Maung Bandung musim depan. Jumlah tersebut sudah termasuk pemain asing yang akan menggantikan posisi Kevin. Untuk saat ini, kami memantau 4 pemain baru dan kami juga mencari pemain asing baru karena Kevin akan pergi, jadi kami harus mengisi tempat yang kosong. Jadi total ada 5 pemain yang kami cari dan mereka tentunya akan kami uji, kata pelatih asal Belanda tersebut.